Oke, halo semua, balik lagi di Goy Vlogs dan selamat datang kembali di War Simulator. Kita sekarang sudah pakai Desert Eagle atau kita biasa sebutnya Deagle. Dan ini kita udah sampai di The Oil Wars. Nextnya 3,5 juta. Kita harus kumpulin duit 3,5 juta, guys. Sambil upgrade senjata, sambil beli armor juga, missionnya kita ambil. Jangan lupa ambil missionnya. Soalnya rewardnya lumayan 60.000. Kita harus lawan Militia NPC. Pakai Deagle kita, guys. Kita coba ya. 2000 damage kita, weh. Gokil. Gokil. Wah. 2000 loh, guys, damage kita, guys. Oke, kita ambil lagi. Questnya, guys. Biar terus-terusan kita dapat duit, guys. Karena kita butuh duit sangat amat banyak, mumpung jaraknya masih deket, ngulangnya belum terlalu jauh. Ambil mission. Oke. Palace Guard NPC 7. Oke, gini kan kita ini, guys, sikat, guys. Biar tetap dapat duit, guys, udah 200.000. Ini gak enaknya di Deagle itu dia tap-tap mainnya, guys. Jadi agak lambat nih bumbunya. Chill bro, chill bro. Oh, ini defendernya, guys. Ada yang melee malah. Harus masuk ke dalam dulu tuh, guys. Wow, kita diberedet, guys. Wah, agak susah nih. Gua harus pakai senjata yang bagus dulu sama armor yang bagus dulu, guys. Armor kita masih jelek soalnya. Cannot, guys. Sabar ya. Armor kita masih yang butut banget, guys. Gak kena-kena lagi nembak. Oke. Kita harus tembus ke dalam itu ya. M4C 300.000 duit kita sekarang. Sambil terus upgrade armor, guys, ya. Masih bisa. Oh my god, 300.000. Gak ada duit, guys. Tapi kita udah pakai M4 sekarang, mantap. Maju tak gentar, siap. Enak kan kalau udah beredar gini. Udah cepet at least, guys, ngebunuhnya, guys. Damage-nya tapi 840 satu peluru ya. Yeah, not bad. Selagi masih bisa beredar ya. Atau tiba-tiba gitu deh. Kita butuh armor sih sekarang lebih tepatnya nih. Oke. Okay. 500.000. Wow, chill bro. Rame kali. Kita maju pelan-pelan. Di dalam nih, Palace Guard ini. Kayaknya damage kita masih kecil banget ya, guys. Dan kayaknya kemungkinan besar kita mati, guys. Oh, damage itu sih masih lumayan ya. Masih masuk. Iya, kok gak dapet gue. Gak dapet 2, guys. Let's go, tembakin. Sudah 4. Itu 1,1 M. 5. Siap. 6. Ada Scar L, guys. Mission complete, nice.
Warlordnya kita sikat sebentar lagi, guys. Oke. Okay. Wow, my god. Oh my god, guys. Ini rame banget defendernya dulu. Sumpah 1,9 juta duit kita, guys. Cari duitnya emang harusnya di sini aja sih, guys. Kita langsung ke paling pojoknya. Cuma kalau senjatanya belum cukup, sayang juga. Gak kuat kita, harus senjatanya cukup dulu nih. Untung kita pakai M4 ya. Oke, 2,3 juta cukup kayaknya. Kita balik dulu sebentar. Gua pengen upgrade-upgrade dulu, guys. Ini udah gak ada lagi yang bisa kita beli ya. Udah semua ya, guys ya. Oke. Kita upgrade senjata sama armor dulu. Pedang kayaknya gak begitu penting ya, guys ya. Kita pakai pasti senjata kan. Jadi pedangnya jarak jauh gitu ya. Apalagi gue dikejar-kejar gini. Ada Scar L, guys, senjata, guys. Kejar-kejar kita. Ada HMG. 2,5 juta duit kita. At least. Kita kalau mau ke modern, kita harus senjata juga udah ready dulu, guys. Harus ya. Scar L 1,3 juta Scar L, guys. Oh my god. Oke, kita udah pakai baju ini. Next-nya ini ya, 550.000. Loh. Ah, nge-lag loh. Scar L, guys, ini. Damage berapa? Oh, kecil damage ya. 1500, guys, gitu. Damage, guys. Maju kalian. Kita jalan sambil beredet, guys. Gokil nggak? Orangnya kemana? Nembaknya kemana ini, game? Tuh. Gokil nggak? Kita bisa nembakin ke belakang larinya. Kita bantai lagi, guys. Cari uang lagi. 4 juta lah ya, minim ya. Ini kita harus punya. Ya, seharusnya 4 juta bisa sih. Dapat seharusnya, guys ya. Oke, ini mungkin akan kita percepat sampai kurang lebih 4 juta duit kita, guys. Let's go. Oke, duit kita sekarang 5,9 juta, malah berlebih. Nyari duitnya tadi pengen ambil 4 juta, sekarang berlebihan. Kita langsung bisa portal lagi, guys ya. 3,6 juta ke modern. Bye. Langsung udah perkotaan sekarang ya. Gokil, duit kita masih ada 2,4. Yang pasti senjata penting banget. Wah, mahal banget ya. 1,8, guys. Mahal sekali. Armor juga deh. Mahal sekali, guys. Apa nih? Walah. Duh, banyak banget darahnya. Damage kita cuma... Oh, harus pala berarti ya. Tuh, kalau badan nggak kena, guys. Tapi nggak tahu sih, ini kadang 20.000, kadang 5.000 damage-nya. Tuh. Kita nggak bisa bedain, guys, nembakin pala sama badan mana, guys. Tuh. Gak nentu nih damage-nya nih. Kita ambil misinya dulu. Ke mission. Itu 2,1 juta lagi sih duit kita sih. Cukup cepet sih. Reward 1,2 loh. Ntar 550.000 ya. Ini berapa harganya? 2,5M HMG. Upgrade dulu. Ini ya. Nice.
3 juta. Wih, trooper armor mahal sekali. Elite soldier NPC. Masa langsung elite soldier NPC sih disuruhnya? Wah, langsung rame yang ngejar. No. Woi. Tuh. Kadang satu hit, kadang enggak satu hit. Keren juga nih baju kita hitam gini, guys. Tuh kan? Kadang 5000 doang damage-nya. Ya ampun. Ini dia armornya, armor apa sih, tebel banget. Dikit lagi 2,5 kita bisa beli senjata baru. Kayaknya kita perlu deh, guys. Senjata barunya, guys. 2,6 duitnya sekarang. Penting nih senjata barunya nih, ternyata nih. HMG. Kok enggak bisa dibeli? Wah, nge-lag lagi, guys. Nah, agak ngelag-ngelag nih servernya nih ya. Apa internet gue lagi jelek ya? Kayaknya internet gue deh, guys. Lagi jelek nih. Kita lihat damage-nya berbandingan kayak gini dibandingin sniper, guys. Damage-nya nggak jelas. Wah, ini lebih kemana-mana nih recoil-nya nih. Ya, coba at least masih kena semua lah ya. Lantai. Maju. Machine gun, guys, kita, guys, nyatanya ini, guys. Ada yang datang tahu dari belakang. Langsung. Oke, kita langsung ke elite-nya aja, guys. Urban Soldier. Ay. Banyak banget ya, guys. Ini cuma kita sendiri di sini nih. Kita langsung ke bagian belakangnya, guys. Wah, banyak banget darahnya, tebal banget. Tapi bisa, guys. Oh, elite soldier kita disuruhnya ya. Ini masih urban soldier. Nice. Ini elite soldier di sini, guys. Maju ke markas elite soldier. Sakit juga, sakit banget tembakannya. Harus menghindar sedikit ya mainnya ya. Ya tadi pakai scar padahal. Oh, scar gua enggak sakit dia gitu. Duit itu 9 juta mulai sekarang. Nah, itu. Cepat betul duit kita ya. Nah, ini senjata kita masih jelek banget, guys. Masih lambat nembaknya nih. Sabar, tanggung. Oke. Kita beli senjata dulu, guys. Kembali dulu. Terus kita beli senjata, kita kelarin misi ini. 12 elite soldier NPC, let's go. 15 juta kita bisa beli Glock 3,8, ini apa? MP5K 5 juta. Shotgun 9 juta. MP5 dulu ya. 25 juta, kita butuh berapa duit sih? Bentar ya. Um, 35 juta buat ke future, guys. Kita coba damage-nya ya. Sakit ini MP5, guys. Gokil. 4 lagi ya elite soldiernya. Tapi ini nggak bisa jarak jauh, guys, senjatanya. Lah, kok urban soldier jadinya? Kok quest gue berubah? Udah nggak elite soldier? Berubah sendiri dia. Ya, kocik.
Cari soldier. Ya. Kok bisa berubah sendiri guys? Aneh banget. Sumpah aneh. Semua mode dia gitu guys ya. Atau berubah sendiri anjing. Oke, berubah soldier kelar. Elite soldier nih. Udah 15 juta lagi duit kita cuy. Gue pengen ngetes nih. Cepet up. Oh masih lama tetep ya. 16 juta duitnya sekarang. Gokil. Cepet sih terhitungnya. Halo elite commander. Kita depan-depanan langsung ya. Langsung ratakan guys. 21 juta sekarang duit kita. Oke. Ntar gue kumpulin duit dulu yang banyak buat video besok. Berarti kita harus punya ratusan juta nih buat ke future guys ya. Buat ke masa depan. Oke, balik dulu, balik dulu. Santuy, 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 santuy. Oke, balik, 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 balik. Kita kembali dulu guys. Let's go. Ini 29 juta duit kita. Harus sampai 350 juta buat ke future. Senjatanya pun kita harus punya banyak. Harus upgrade senjatanya dulu. Wah, masih sangat panjang perjalanan kita menjadi seorang soldier guys ya. Di War Simulator ini nih. Ini bagus sih gamenya ya, menarik ya. Ya emang karena gue suka game simulator juga. Kalian coba komen di bawah kalian udah sampai mana main War Simulator nih. Udah sampai future kah? Senjatanya sudah paling mentok kah? Coba komen bawah guys. Kita upgrade dulu senjatanya sampai paling mentok dulu. Karena kita masih di modern. Ini 9 juta shotgun P90 boy. 13 juta. P90 bye. Sniper 18 juta gak ada duit kita. Kita armor dulu 3 juta beli. Mantap. Masih ada 7 juta. Urban armor beli. Mantap. Tinggal di future nih guys. Gokil. Ini 10 juta. Pisonya ganti deh. Ganti deh. Katana 20 ribu. 90 ribu. 200 ribu. Wah gak cukup guys. Lihat. Oke nice. Pakai P90 ini buat video besok. Sampai kita kumpulin 350 juta. Untuk bisa ke future. 35 juta maksudnya guys. Yang ini harus rebirth dulu ya. Tuh. Berarti harus kita ke future dulu nih guys. Oke 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 oke. Ini video kita tutup sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan ini kita udah pakai P90. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Jangan lupa di klik juga tombol loncengnya ya. Dan selalu dapat notif setiap gue upload video. Dadah guys.